kecelakaan kapal di perairan Samudra Indonesia, yaitu KM Mahana, kapal layar berbendera Prancis, di mana kejadiannya dia mati mesin tanggal 2. Dia berupaya untuk memperbaiki beberapa hari, sampai hari kelima ternyata juga tidak baik, sehingga dia membutuhkan bantuan SAR, bantuan rescue. Kita langsung bergerak tanggal 5 itu menuju lokasi, tapi karena cuaca kurang baik, yaitu malam itu angin sampai 37 knot atau 70 km per jam dan gelombang di atas 2,5 meter.